life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight. Nah pemirsa, sekarang saya sedang berada di Bandara Warukin Tanjung. Nah perlu diinformasikan bahwa saat ini bandara dalam kondisi direhab total. Jadi jangan heran kalau kondisinya memang lagi banyak perubahan. Pemirsa, bagi pemirsa di rumah yang sering melakukan perjalanan keluar daerah atau keluar kota yang menggunakan pesawat terbang, pasti udah familiar kan sama petugas-petugas yang ada di bandara sendiri. Pemirsa tahu nggak sih namanya apa aja? Pasti belum tahu kan? Kalau yang belum tahu, ayo kita cari tahu bareng. You're gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you. Put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di ruangan utama yang sebelum kita masuk ke dalam bandara. Ada bapak-bapak nih, kira-kira siapa ya mereka? Selamat siang bapak. Selamat siang. Selamat siang. Wah, dengan bapak siapa? Bapak Armadi. Pak M. Nur. Bapak M. Nur dan Yudi. Pak Yudi. Oke. Wah, di sini ada tulisannya pemirsa, Advance. Wah, saya penasaran nih. Pertama, saya datang sudah disambut oleh bapak-bapak yang ganteng ini ya. Kira-kira boleh tahu nih Pak, apa sih kepanjangan dari AFSEC sendiri? Iya, kalau AFSEC itu kan kepanjangan dari Aviation Security. Uh-huh. Nah, di mana Aviation Security itu bertugas petugas pengamanan bandar udara. Oh, jadi tugasnya adalah? Pengamanan bandar udara. Selain itu di sini juga biasanya nih ada pemeriksaan itu termasuk dari tugasnya AFSEC sendiri. Iya, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, memang AFSEC itu tugas utamanya adalah melakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan orang ataupun pemeriksaan barang yang dilakukan. Jadi setiap penumpang sebelum memasuki pesawat udara terlebih dahulu harus melalui beberapa pemeriksaan. Jadi semua elemen masyarakat memang harus ya Pak ya melewati prosedural ini? Iya, jadi di undang-undang tersebut menurut di undang-undang nomor 1 tahun 2009 tersebut itu dijelaskan setiap penumpang itu wajib dilakukan pemeriksaan, terkecuali terhadap dua orang, ada RI1 dan RI2. Oh, kecuali nih pemirsa ada RI1 sama RI2 yang nggak diperiksa. Selain dari itu semua harus diperiksa. Oke. Para pemirsa juga perlu nih diperiksa kalau misalkan mau masuk ke bandara ya Pak ya. Iya. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Pak ya, suka dukanya menjadi AFSEC sendiri itu apa ya Pak? Sukanya kita tuh terkala melihat penumpang yang ikut pesawat mendarat dengan selamat, bertemu dengan keluarganya, bertatap muka, berpelukan, itu kami akan sangat bahagia. Tetapi akan terjadi duka yang sangat mendalam, itu yang pertama sering terjadi arogansi terhadap petugas pengamanan bandara. Seperti kita lihat di media-media sosial, di mana tatkala kami melaksanakan tugas, sering melakukan tindak apa diberikan intimidasi. Bahkan tidak segan-segan ada yang sampai di tempeleng oleh si calon penumpang. Nah, kemudian yang duka yang paling sangat mendalam terhadap kami ketika terjadi suatu penerbangan yang terjadi kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian kami dalam melakukan pemeriksaan terhadap penumpang ataupun barang yang mereka bawa. Itu yang paling sangat menjadikan bagi kami. Oke, baik. Ah, ya, Pak. Saya juga melihat di sini nih ada beberapa alat yang apa ya? Yang saya nggak tahu nih apa namanya, boleh Pak dibantu dijelaskan buat pemirsa di rumah juga supaya tahu apa aja sih nama sama fungsi alat itu. Oke, baik, kita jelaskan beberapa alat yang kami pergunakan di dalam pemeriksaan, baik itu pemeriksaan terhadap penumpang ataupun barang. Mm-hmm. Jadi yang pertama ini yang dipegang oleh rekan kita, ini namanya HHMD, Hand Helmet Metal Detector. Okay. Jadi ini berfungsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap calon penumpang apabila ternyata dideteksi ketika melewati ini namanya PTMD ya. Uh-huh.
washroom meter detektor. Jadi ketika penumpang masuk dan melewati pintu ini, ternyata ada bunyi. Ada bunyi. Nah, maka akan dilanjutkan pemeriksaan oleh si petugas yang dilakukan boleh. Dengan menggunakan alat ini tadi. Okay. Boleh dicoba? Bisa. Dicontohkan, bisa. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating. For you, baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. Jadi ini aman ya Pak ya, kalau misalkan nggak ada bunyi-bunyi berarti aman ya Pak? Iya, kalau tidak ada bunyi. Makanya sebelum penumpang ini masuk ke sini dulu, kita terlebih dulu minta mereka untuk melepaskan alat-alat yang ada pada mereka, termasuk salah satunya crisper, terus jam tangan, tas-tasnya semua harus ditaruh di jaket, topi, sepatu safety harus dilepas. Oh, jadi benda-benda yang berbau kayak logam atau besi itu dilepas dulu ya Pak? Iya, dilepas dulu. Oke, Dena. Kalau ini saya penasaran nih Pak, di belakang saya ini ada satu alat besar, ini apa ya Pak ya? Boleh dijelaskan? Iya, ini namanya X-ray. X-ray ini berfungsi untuk memeriksa terhadap barang bawaan dari calon penumpang. Barang bagasi yang akan dibawa, baik itu bagasi kabin ataupun yang dibagasikan langsung dibawa pesawat sendiri. Kan ada barang yang boleh dibawa oleh si penumpang sendiri, contoh kayak bagasi kabin namanya. Itu boleh dibawa. Nah, jadi sebelum barang-barang tersebut masuk ke pesawat, terlebih dulu diperiksa di sini. Nah, untuk memonitor yang layak dibawa. Jadi di sini kita untuk mengetahui benda-benda apa yang sebenarnya dilarang untuk dibawa di dalam suatu pesawat. Oke, kalau misalkan bagasi kabin sendiri yang nggak boleh dibawa itu seperti apa Pak? Kalau bagasi kabin itu memang hal-hal yang terkait langsung dengan keselamatan, itu yang pertama contoh seperti senjata api, senjata tajam, bahkan termasuk cutter, gunting, pisau selet, dan termasuk korek api gas. Itu, di, itu harus dipisahkan dari diri si penumpang. Jadi masuklah di bagasi kabin. Iya, masuklah di kabin. Begitu juga cairan-cairan tertentu juga harus diperiksa. Ada ukuran dan standar tersendiri. Ada standar sendiri yang memang perlu dibolehkan. Yang dibolehkan. Nah, seperti air minum mineral mungkin bisa, tapi kalau yang sudah mengandung gas itu harus kita periksa ulang. Ataupun seperti madu, bahkan itu kan harus di memenuhi standar dari pengemasan baru boleh dibawa. Oh gitu. Oke. Pemirsa, ternyata banyak sekali ya prosedural yang bisa membuat kita aman selama kita melakukan penerbangan. Untuk pengecekan calon penumpang sendiri nih Pak ya, selain petugas laki-laki, kalau untuk calon penumpang perempuannya ada petugas khusus untuk memeriksanya? Iya, sebenarnya untuk di Bandara Warukin untuk abseknya itu ada dua orang basic absek yang perempuan. Jadi mereka yang khusus untuk memeriksa penumpang perempuan, karena secara undang-undang petugas laki-laki tidak diperbolehkan untuk memeriksa penumpang perempuan. Tapi kalau untuk penumpang perempuan diperbolehkan untuk memeriksa calon penumpang laki-laki. Misalkan nih Pak ya, kita kan nggak tahu nih penumpang bawa apa aja. Ketika kita pernah nggak sih menemukan apa sesuatu barang yang memang benar-benar tidak diperbolehkan? Selama bandara beroperasi kemarin di sini memang kita tidak pernah menemukan barang yang dibawa oleh penumpang yang istilahnya betul-betul dilarang untuk dibawa. Terkecuali ya paling besar itu adalah seperti cutter, gunting, dan juga korek api gas. Nah, cuman kemarin informasi dari teman-teman memang ada pernah kejadian di mana petugas pengawal dia membawa senjata api. Oh, betul. Nah, di dalam membawa penanganan senjata api ini ada skep tersendiri untuk menangani hal tersebut. Jadi kita memiliki aturan yang khusus mengatur tentang tata cara pembawaan senjata api ini. Nah, kalau ditemukan ternyata ada petugas yang membawa senjata api, maka kita akan melakukan koordinasi dengan pihak maskapai untuk di mana senjata api tadi dititipkan kepada pihak maskapai. Jadi seorang penumpang tidak boleh membawa senjata api. Memang boleh dibawa tapi dititipkan. Dititipkan, dia ditaruh di dalam suatu tempat khusus namanya security item namanya ya. Itu ditempatkan di situ karena bahaya
peluru itu bisa meledak. Okay. Nah, jadi harus dipisahkan. Kan ada kasus-kasus seperti calon penumpang yang ditahan sebentar gitu. Nah itu dalam konotasi kasus apa nih Pak? Biasanya cuman ini aja, kita untuk memastikan pemeriksaan lebih lanjut apakah memang betul-betul barang tersebut bisa dia bawa atau mungkin kita perlu prosedur lain, artinya dokumen kelengkapan dari barang yang dibawa itu kita periksa. Nah, itu yang biasanya mungkin agak memperlambat. Tapi kalau memang betul-betul tidak bisa dibawa, ya tetap kita harus memproses sesuai aturan. Bahkan penumpang sendiri pun kita tidak izinkan masuk ke pesawat kalau memang dia tidak memenuhi aturan yang kita standarkan. Oke. Nah tadi kita sudah berbicara mengenai barang bawaan seperti senjata gitu Pak. Kalau misalkan jenis obat-obatan nih Pak, seperti kayak narkoba atau jenis-jenis yang sejenisnya, itu bagaimana cara penanganannya Pak? Iya, sebenarnya ya untuk jenis-jenis narkoba itu sebenarnya bukan wewenang kita ya untuk melakukan tindakan, tetapi kalau kita ternyata kedapatan menemukan barang tersebut, maka kita akan meneruskan kepada pihak berwenang untuk menangani hal tersebut. Nah makanya di bandara itu dia bekerja sama, kalau untuk yang sudah bandara yang sudah bagus ya operasinya itu ada dia pihak bea cukai. Nah mungkin nanti kalau di sini kita akan tidak lanjuti dengan pihak kepolisian. Terusnya kalau misalnya ternyata kami menemukan ada barang-barang seperti narkoba tersebut. Oke, jadi tetap dilakukan pengamanan sampai ke pihak berwajib ya. Iya. Selanjutnya nih Pak, untuk menjadi petugas FC sendiri, itu apakah ada jenjang pendidikannya nih Pak, untuk sampai di tahap seperti ini? Iya, jadi aviation security itu ada beberapa tahapan yang dilalui. Jadi yang pertama dulu adalah basic APSEC. Dan kemudian untuk di Bandara Warukin sendiri, kita memiliki 8 orang anggota personil basic APSEC, termasuk 2 yang perempuan saya ceritakan tadi. Dan juga ada 3 orang, kami bertiga ini sudah naik ke level jenjang junior APSEC. Nah setelah junior APSEC nanti akan dilanjutkan lagi dengan senior APSEC. Nah untuk jenjang kependidikan APSEC sendiri. Nah kemudian apa sih bedanya, kan mungkin kita tanya-tanya apa sih bedanya antara basic APSEC, junior APSEC, sama senior APSEC. Nah kalau basic APSEC dia memiliki keterbatasan dalam hal menggunakan alat pemeriksaan. Jadi kalau dia basic APSEC cuman berhak untuk menurunkan HHMD ini. Nah, jadi kalau dia untuk mengoperasikan X-ray, dia tidak boleh. Nah, jadi yang berhak untuk mengoperasikan X-ray ini minimal harus junior APSEC. Kalau tidak, ya senior APSEC. Nah, kalau senior APSEC sendiri biasanya lebih cenderung sudah dia sebagai pengawas. Jadi mengawasi seluruh kegiatan dari pengamanan di bandara. Nah pemirsa, ternyata banyak sekali ya prosedur yang belum kita tahu, ternyata itu ada jenjang pendidikannya juga pemirsa. Nah, oke. Ada lisensi tersendiri nggak Pak untuk memegang APSEC sendiri? Ya, untuk lisensi itu memang wajib dan mutlak. Jadi setiap tugas ini mereka wajib harus membawa lisensi ketika ada dalam bertugas. Apabila mereka tidak membawa, itu akan dikenakan sanksi. Dan kebetulan di sini mungkin kita tunjukkan lisensi junior APSEC yang kita punyai. Seperti ini. Nah, karena di sini menentukan kewenangan dan juga tanggung jawab yang diberikan kepada petugas APSEC sendiri. Jadi kalau nggak bawa itu nggak bisa ya Pak? Bisa, dia kena sanksi. Ketika bertugas tidak membawa ini, ataupun mereka-mereka yang beraktivitas di bandara ternyata masuk wilayah bandara tidak menggunakan ini namanya pas bandara. Jadi mereka akan dapat teguran dan sanksi dari petugas APSEC. Jadi setiap orang yang beroperasi di bandara itu harus menggunakan pas bandara. Oke deh Pak, terima kasih banyak nih Pak, informasinya sangat berguna sekali buat kita semua dan bagi pemirsa di rumah juga. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi di penerbangan saya. Mudah-mudahan ya Pak ya, bandara ini juga bisa beroperasi untuk masyarakat luar juga. Nah pemirsa, masih penasaran kan ada berapa profesi lagi yang ada di bandara? Yuk tetap pantengin kita di Profesiku.